Hari ini kita nak buat flushing aircon. Kita menuju ke bengkel Ustaz Amir yang berada di kampung Sri Damai, Kuantan, Pahang. Ini bengkel dia, biasa saja. Ini kampung ni sangat bertuah kerana ada bengkel aircon. Biasa kita jumpa bengkel aircon dekat bandar-bandar sahaja. Ini sambungan dia, sambungan untuk buat flushing, low pressure hose, dan ini high pressure hose. Ini mesin dia, mesin digunakan. Okay, sekarang ini dia tengah buat flushing. Sambungan dia macam tu je. Dia macam-macam boleh buat mesin ni. Ini minyak yang kotor yang dah keluar dari sistem. Ini minyak yang baru, nanti dia akan inject dalam sistem. Sebenarnya kita punya aircon system bukan hanya ada gas sahaja. Dia sekali dengan minyak. Minyak dia yang warna putih tadi. Dia tengah flushing ni. Sebenarnya aku pun baru tahu. Ingatkan dalam sistem aircon tu hanya ada gas, rupanya dia ada minyak sekali. Minyak tu dia akan melancarkan kompresor aircon kita dan sistem-sistem dalam tu. Kalau dah lama sangat tak buat flushing ni, dia akan memberi kesan pada aircon sistem kita. Paling kurang pun setahun. Ustaz cadangkan flushing ni buat setahun sekali untuk melancarkan sistem aircon kita. Barulah kita punya aircon tu tak mudah rosak. Tu tips dia. Pelaburan dalam 100 setengah hingga 200 setahun. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.